Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada hari ini ke slot Teh Otak sama saya DJ Amna. Tapi hari ini unfortunately DJ Masarah tak dapat dengan kita sebab dia ada masalah yang tak dapat di Bendung eh. Di Bendung. So kita ada DJ barulah hari ini yang saya baru recruit. Siapa tu? Ya, saya DJ Isha. Last minute jadi DJ, iaitu DJ B dan Terjun. Okay. So Isha, hari ni kita dalam segmen apa? So as far as I know, kita dalam segmen IIUM Hidden Jewels. Okay. So saya curious nak tahu apa IIUM Hidden Jewels tu. Okay, so basically IIUM Hidden Jewels tu adalah segmen di mana kita merungkai student-student UIA yang macam kita nak exposekan diorang lagi lah supaya talent diorang tu tak macam saya nak cakap tak dinampak, supaya dinampak oleh masyarakat. Ya, yeah, betul. So topik kita hari ni adalah The Art of Helping People. So, siapa guest kita pada hari ni? Guest kita hari ni ialah Faris Akmal. He's a founder and CEO of of Academic Matahari. Betul. So, macam kita dengar founder kan, CEO macam wow. Kita curious kan nak tahu yang Faris Akmal ni adalah student ke atau orang yang telah bekerja? Macam kita nak tahu dengar lebih lanjut. So let's find out. Boleh introduce yourself, Faris? Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada DJ dan buat sesiapa yang mendengar lah. So setakat ni memang nama masih kekal macam yang disebut tadi, tak pernah berubah lah setakat ni, Faris Akmal. Saya pelajar counselling, bimbingan dan counselling tahun ketiga. InsyaAllah akan grad lagi setahun lah, lagi dua sem lagi insyaAllah. Berasal dari Johor. Anak pertama dari empat adik-beradik, seorang lelaki, tiga perempuan. Mungkin sebab itu ada sifat feminism sikit berbanding masculinism. Faham. Alright. Dan apa lagi nak tahu tentang diri saya? Diri saya dah cakap. So, okay. Tadi kan kita nak cakap the art of helping people. So, saya curious. Apa, what is the art of the helping people? Pada pahaman. Alright. So, nice. Mungkin setiap orang ada fahaman yang berbeza lah regarding this kind of topic. Sebab dia adalah topik yang general dan dia melibatkan ramai orang. Maksudnya, ada ramai orang nak bantu orang dengan cara yang tersendirilah ataupun cara yang sesuai dengan mereka. Jadi mungkin pada petang ini saya akan kongsikan dari perspektif saya dan dari pemahaman saya apa yang saya rasa tentang apa definisi yang sesuai bagi saya tentang menolong orang. Jadi saya sebut, saya gunakan perkataan art ataupun seni ni sebab dia adalah satu seni ni kita perlu belajar untuk kita, maksudnya kita bukan buat benda tu macam tu je tanpa ada apa-apa ilmu di belakang kepala lah. Maksudnya kena ada something, kena ada some requirements yang kita kena ada untuk kita help people. Walaupun orang kata nak tolong orang, tolong je lah. Tapi macam mana nak tolong orang dengan lebih berkesan sampai orang tu mungkin boleh keluar daripada masalah dia dan mungkin tak menambah beban dia ataupun sebab ada orang yang nak tolong orang masalah orang tu semakin bertambah ataupun dia tak keluar pun daripada masalah tu hanya sebab kita rasa kita dah tolong orang, kita rasa orang tu tertolong ataupun terbantu sedangkan kita tak lihat dengan gambaran yang lebih besar lagi, rupa-rupanya ada masalah dia yang belum selesai. Jadi sukalah untuk saya share tentang the art of helping people ni supaya sebelum kita nak tolong orang, apa yang perlu kita ada untuk tolong orang tu supaya orang tu betul-betul selesai dia punya isu ataupun masalah dia. So itu konsep the art of helping people yang yang saya faham lah. Sebab tu apa-apa yang saya gerakkan untuk bantu orang, saya gunakan medium ataupun saluran yang betul-betul efektif untuk bantu orang tu. Not just untuk datang ke tempat dia, ambil gambar dan upload di Instagram. Dan
dengan caption saya dah bantu orang ni dan sebagainya. So itu kurang sihat lah. So itu yang saya faham, itu yang saya nak fahamkan tentang the art of helping people lah. So kira macam kalau nak tolong orang tu macam dia macam seni and ada cara-cara tersendiri lah. Macam bukan semata-mata nak tolong-tolong je lah. So based on saya punya macam like observation lah dekat IG Faris, banyak macam like gambar-gambar macam Faris yang macam Faris pergi ke sana ke sini macam untuk menolong orang kan. So macam nak tanya like what have you done for the people, like macam your experience maybe? Alright, mungkin seawal usia sekolah menengah lah kot, saya mula sedar yang helping people is not only the duty of the government. Maksudnya sebab sekarang ada orang macam bila ada masalah berlaku, apa kerajaan dah buat? Dia orang tanyakan, apa kerajaan dah buat? Ataupun apa pihak lain yang dah buat? Ataupun apa NGO dah buat? Tapi kita kurang tanya diri kita apa yang kita dah buat. Kan? Contoh even masalah depan longkang depan rumah tersumbat pun nak salah ke orang lain contohnya kan. Tapi apa sebenarnya yang kita dah buat ataupun yang kita nak buat untuk kita bantu selesaikan benda tu? Jadi saya ada that mindset sejak sekolah menengah lagi. Yang mana saya mula involve aktif selepas SPM lah. Selepas SPM, antara yang program yang saya join adalah satu program ni, we call it as Kemara Dakwah. Kami pergi ke kampung orang asli di Kerik Perak. Satu pulau yang mungkin tak ramai orang tahu kewujudannya. Jadi dekat sana ada komuniti orang asli dan kami get involved dengan komuniti dekat sana lah, dan kami duduk di sana beberapa hari untuk kami perhatikan apa aktiviti-aktiviti harian yang mereka lakukan. Anak-anak mereka macam mana, development diorang macam mana, pendidikan untuk diorang macam mana, dan agama contohnya, bagaimana mereka menjalani agama. Kita nak bawa perspektif baru tentang Islam contohnya. Sebab mungkin orang pandang agama tu pada ritual-ritualnya saja, solat, ibadah dan tapi kita nak bawa konsep yang lebih luas tentang apa itu Islam dan bagaimana Islam boleh bantu anda menjalani kehidupan harian dengan baik. Contoh ke orang asli. So dekat situ kita start, saya start develop minat untuk bantu explore masalah orang. Dan itu lead saya kepada bidang counselling lah. Yang saya ambil, yang ditawarkan kepada saya. Sebab saya seronok belajar tentang manusia. Orang kata counselling semua ni ataupun education ni semuanya adalah bidang yang senang. Sebab tu orang jadikan dia sebagai last option selalunya. Jadi, tapi saya nak bawa perspektif baru yang sebenarnya bidang pendidikan ataupun bidang counselling adalah bidang yang susah lah sebenarnya. Sebab kita nak belajar tentang manusia, yang mana kita percaya setiap manusia itu ada pemikiran dan tindakan dia tersendiri. Kita tak dapat nak jangka, kita tak tahu kenapa certain manusia behave macam ni, kenapa certain manusia ada masalah macam ni. So kita nak explore masalah tu sangat rumit lah, sangat kompleks. So kita nak kena explore masalah dia, kita nak dengar apa cerita dia kan. So kita nak really go through the root cause of the problem, and then kita selesaikan kat situ. Baru hidup dia lebih tenang berbanding kalau kita selesaikan masalah-masalah di permukaan sahaja yang kita nampak. So kat situ saya start develop dan saya start initiate. Mula-mula saya join aktif dulu, join dengan persatuan-persatuan lain. Kemudian baru saya initiate group sendiri untuk gerakkan, sebab saya tak nak kerja dengan orang lain. So saya nak gerakkan group sendiri dan banyak benda saya buat lah, antaranya waktu CFS, waktu asasi. Saya setakan grup untuk bantu gelandangan contohnya. Tapi waktu tu saya belum ada platform sendiri ke macam mana? Kumpulan dah ada, cumanya kefahaman tentang volunteer yang jelas tu tak jelas lagi lah. Maksudnya nampak orang tolong orang, nak kita pun nak tolong juga. Nampak orang bagi makanan ke orang, oh kita pun nak bagi makanan juga. Tapi bila kita discover, kita dah ada pengalaman dan kita baca research ke apa, sebenarnya ada aktiviti-aktiviti yang kita sangka itu adalah aktiviti sukarelawan, tapi dia ada side effect yang lain kepada orang yang kita nak bantu.
Contohnya kalau ada terlalu banyak sangat grup bagi makanan dekat gelandangan, sebab itu dah jadi macam kita punya hotspot lah, maksudnya bila kita cakap nak bantu orang, mesti ada orang ingat macam nak tolong gelandangan. Tapi bila kita tengok kajian-kajian ke apa, bila dah banyak sangat NGO ataupun persatuan yang bagi makanan dekat gelandangan ni, dia ada banyak side effect lah. Yang pertama, dia akan buatkan gelandangan tu rasa macam, ada setengah gelandangan akan rasa macam akan bergantung kepada kita. So bila kita tawarkan roti, dia tak nak, dia nak nasi. Demand. Lepas tu berlaku pembaziran makanan ni banyak. Sebab ramai sangat orang nak tolong bagi makanan dan end up tak habis semua makanan tu. Termasuk berita lah. So saya fikir macam mana kita nak bantu gelandangan secara berkesan. Instead of kita bagi dia ikan untuk dia makan, kenapa kita tak ajar dia memancing untuk dia survive semua hidup dia? Kan? Kalau kita bagi dia ikan satu hari, dia kenyang satu hari je. Tapi kalau kita ajar dia mancing, dia boleh belajar sendiri dan dia boleh survive semua hidup dia. Sebab dia ada skills tu. So, itu kita kena fikir ataupun kita panggil sebagai human right based approach lah. Maksudnya kita nak approach seseorang tu, kita tengok apa sebenarnya keperluan dia. Adakah makanan tu memang keperluan dia ataupun skill untuk hidup contohnya. So, kat situ saya start develop banyak ruang-ruang untuk mahasiswa khususnya berkhidmat untuk bantu orang lain dengan lebih efektif. So itu setakat pengalaman saya lah, dan in the future pun saya akan teruskan dengan apa yang saya buat, dan saya akan wujudkan banyak lagi ruang untuk orang lain bantu orang lah. Sebab ada orang nak bantu orang tapi tak ada ruang, so kita wujudkan ruang tu. So macam itulah pengalaman. So macam daripada pengalaman tu macam kita boleh tahu lah kan, like nak tolong orang ni pun perlukan ilmu. So that macam kalau kita nak tolong tu bukan tolong semata-mata saja. So kalau ada ilmu, contoh macam kita nak buat something, kita macam kena tolong orang, ada mesti ada critical thinking. Macam tadi Farid cakap lah, nak tolong homeless, kita nak ajar dia macam, kita bagi dia ikan, kita ajar dia mancing. So saya curious, tak tahulah macam korang kan pernah. saya nak tahu lah macam, okay, korang cakap tadi one of the macam yang pasal homeless contoh tu, korang apa yang korang pernah experience pasal tu? Apa yang korang buat? Saya tahu cara korang. Itu yang homeless tu, kami sebenarnya lebih risaukan tentang nasib anak-anak sebenarnya. Anak-anak mereka, kami tak nak anak-anak mereka jadi senasib macam mereka lah, dan besar pun masih hidup gelandangan. Dia sebenarnya kita kena explore dan kita kena turun dan berbual-bual dengan orang lah, apa sebenarnya masalah dia orang ni. Ada yang dibuang kerja, ada yang dibuang, dihalau daripada rumah sewa, sebab ekonomi, situasi condition dia orang punya ekonomi tak stable. Jadi dia orang kena cari kehidupan di luar, di jalanan. So pada word gelandangan tu tak proper lagi, kita panggil dia sebagai rakan jalanan. Rakan jalanan. So untuk yang mereka ni, kami tak kata cuma untuk anak-anak mereka. Sebab anak-anak tu lebih senang untuk dibentuk. Dan kita nak bagi tahu yang masa depan diorang ada masa depan. Diorang ada banyak lagi peluang dan diorang tak, sebenarnya tak tersekat dalam that circle ataupun dalam that bubble. Rakan jalan gelandangan tu lah. So ada antara kami yang contoh daripada daripada Persatuan Belia Harmoni, contohnya pernah membuat kelas-kelas jalanan untuk anak-anak Chowkid contohnya. So anak-anak Chowkid ni terkenal dengan gelandangan lah, pusat-pusat. Saya sangat rasa aneh, hotspot untuk gelandangan adalah di masjid-masjid. Sepatutnya masjid-masjid tu yang yang mengeluarkan bantuan lah untuk gelandangan ini. Jadi antaranya adalah kelas jalanan, sebab kami percaya pendidikan itu adalah alat perubahan lah. Nak survive dalam dunia kena ada pendidikan. Dan pendidikan, kadang-kadang bila kita sebut tentang pendidikan, kita terfikir tentang sekolah konkret, maksudnya bangunan sekolah, kelas, universiti. Jadi sebenarnya pendidikan tu lebih luas. Jadi sebenarnya semua orang berhak mendapat pendidikan, regardless of what ethnic ataupun agama ke. Tapi masih setiap anak yang lahir dekat dunia ni, dia berhak dapat pendidikan. Sebab kita percaya pendidikan itulah salah satu-satunya jalan untuk dia keluar daripada segala masalah. So tu kami buat kelas, kami buat kelas-kelas percuma. Ajar orang tentang membaca, 3M tu lah, membaca, mengira dan menulis. So itu kita asal dia punya basic skills dia, dan kita nak tengok dia punya tahap intelektual dia. Jadi kita dapat halakan ke arah mana
mereka apa ni, mereka nak create their own path lah dalam dalam hidup. Antara yang lain adalah untuk anak-anak, kami banyak buat dengan anak-anak lah sebab kami percaya anak-anak ni memang dia ada, maksudnya dia dia masih umur dia masih pendek lagi kat dunia ni. Ha, dia tak macam orang tua yang mungkin susah sikit untuk kita approach, dan kita, sebab fikir dia, dia dah macam dah pasrah dengan hidup dia dan dia dah ready je lah untuk bertemu Tuhan contohnya. Sebab tu kita nampak orang tua di masjid-masjid sebab dia nak bersedia untuk that, the next alam lah. So kami nak aim anak-anak ni, nak fokus anak-anak ni sebab development dia lebih mudah. Tapi adalah cabaran-cabarannya. Antara grup yang kami approach adalah anak-anak di Sempurna, Sabah. Di Sabah, anak-anak stateless, anak-anak tak tak berdokumen ataupun tak bernegara. Maksudnya dia tak ada IC, dia tak ada dokumen, tak ada sijil lahir. Jadi bila tak ada semua dokumen ni, susah susah nak masuk sekolah kan. Jadi ada yang tak tahu, bila ditanya tentang cita-cita, tak tahu nak jadi apa sebab dia orang tak nampak masa opportunity depan. Apa yang ada kan? Even ada yang tak tahu cita-cita tu apa kan? So kita kita berikan pendidikan. Kita nak, kita nak orang percaya, kita nak anak-anak percaya yang pendidikan sepatutnya adalah hak mereka lah untuk dapatkan pendidikan. So kami banyak tackle budak-budak punya isu lah supaya bila dia orang besar tu orang nampak clear path lah untuk dia orang lalui dalam hidup. So itu antara antara yang dilakukan lah untuk isu-isu macam ni, supaya instead of maksudnya kami lebih fokus kepada untuk kurangkan gelandangan pada masa depan berbanding masa sekarang. Tapi ada ada persatuan-persatuan yang fokus, so kita seimbanglah, kita bahagikan kerja-kerja ni. Tak tak perlu pun semua orang untuk buat kerja yang sama sebab kita ada banyak sangat masalah dalam dunia. So bagi-bagikan masing-masing settle. So macam itulah. Okay, itu ada baru sikit baru pengalaman sikit. Faris sendiri lah. So macam kita nak tahu dengan lebih banyak lagi. Saya pun banyak benda saya nak tanya. Sebab saya curious kan. Okay, so macam tapi sebelum tu kita dengarkan dulu lagu. Dan kita akan kembali selepas ini bersama Teo Talk. Kan tadi kita dah kenalkan yang Farid Akmal ialah CEO and founder of the Akademik Matahari. Betul. So, kita nak tahu lah macam pasal Akademik Matahari ni bila dia di-establishkan dan apa itu Akademik Matahari. Okay, waktu first kami establish benda ni, apa ni, ada orang tanya Akademik Matahari ni penyembah-penyembah matahari ke? So itulah, kami bukan, kami bukan buat benda syirik lah. Akademik Matahari ni kami waktu kami sebelum ditubuhnya Akademik Matahari, kami pergi ke Sempurna yang macam saya cakap tadi untuk buat program. Dan ada setengah daripada kami bila kami balik daripada Sempurna dan ke Semenanjung, kami fikirkan apa apa yang kami nak buat selepas ni. Apa, what's the next step lah kan? Takkan pergi sana balik saya tak buat apa kan. So apa apa the next thing yang kita nak buat untuk kita bantu community dekat Semenanjung pula kan. So ada 2-3 orang daripada kami, termasuk saya, fikirkan tentang apa next plan lah. Jadi akhir tinggal 2 orang je, yang mana waktu tu dia hampir terkubur perancangan tu. Kami nak membantu anak yatim, maksudnya kami melihat satu situasi rumah anak yatim yang apabila anak-anak yatim ni selepas umur 17 tahun, mereka perlu keluar daripada rumah anak yatim kerana telah mencapai had umur kan. Jadi mereka kena keluar, dan ada kami kami dapat tahu ada sesetengah rumah yang tak mengambil tahu pun tentang anak-anak yang di yang dihalau keluar daripada rumah tu, sehingga kan ada di kalangan mereka yang menjadi gelandangan, ada yang dieksploitasi, ada yang diambil jadi buruh pekerja, buat kerja-kerja berat. Dan kami risau keadaan macam ni. So kami nak set up satu inisiatif untuk bantu. Kami nak buat rumah transit untuk mungkin rumah untuk 2 tahun untuk anak-anak ni yang dihalau keluar ni, untuk kami ajar skills tentang kehidupan, skill dalam kehidupan lah, maksudnya skills fotografi ke, design ke, menanam, menjahit, skill-skill yang kami rasa boleh diorang guna untuk survive, cari duit semua tu lah.
Jadi plannya kami nak ajar, lepas tu nak hantar diorang ke medan lapangan untuk diorang menggunakan skill tu. Tapi end up benda tu tak jadi sebab kami dapat tahu tentang ada seorang pengurus rumah anak yatim. Dia kata bukan kami tak uruskan anak yatim ni, tapi kami dah berikan pilihan kepada mereka untuk masuk ke Giat Mara ke sekolah vocational. Tapi mereka sendiri yang tak nak masuk. Mereka nak akan kebebasan lah. Jadi kami terpaksa kuburkan idea tu lah. Tapi masih ada lagi, saya masih percaya lagi pada idea tu lah sampai sekarang. Dan saya akan teruskan mungkin lepas kahwin ke apa, untuk buat memang rumah transit untuk ajar orang tentang skills. So lepas tu dapat saya berbual-bual dengan ada seorang alumni UIA yang berkhidmat sebagai kaunselor di Setia Budi, sekolah Setia Budi. Dia kata, korang boleh handle program tak? Korang boleh jadi event manager tak? Waktu tu macam, tapi dia kata dia kena, tapi korang kena berdaftar dengan SSM, syarikat, Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Jadi waktu tu memang fikir cepat-cepat terus nak okay, boleh tetap ni, mesti ada peluang ni. So waktu tu terus call partner, cakap jom kita tubuhkan syarikat. Macam tu lah. Masa tu tahun bila? Tahun lepas. Baru lagi lah. Jom kita buat syarikat je. Daftar RM30 je dekat SSM. So kami, konsep kami syarikat lah, bukan NGO. Sebab NGO dia perlukan huge amount of money. Kami tak ada duit. So kami nak ada duit, kami buat ke syarikat. Tapi kami nak syarikat kami tu memang fokus kepada education dan bantu orang. So apa ni, lepas tu cari nama. Waktu tu juga cari nama apa lepas tu fikir lah, lepas tu dapat nama macam okay, Akademi Matahari. Search kat internet macam tak ada orang guna. Jadi apply terus nama tu, dan kita orang terus buat perancangan kita orang. Dan kami daftarkan di SSM lah secara online. So waktu tu saya di Australia, dan benda tu tertubuhnya. Tak ingat tarikh lah, tapi bulan November gitu. Disember gitu. November, sorry. So apa yang kami buat, apa sebenarnya Akademi Matahari ni? Itu lah macam kami cakap, kami bukan penyembah. Kami masih sembah Tuhan yang sama lah. Dan apa yang kami buat adalah kami buat modul-modul untuk sampaikan di sekolah-sekolah. Modul tu masih kami jual lah. Tapi kami tak nak buat modul motivasi-motivasi yang klise. Macam motivasi-motivasi kat sekolah. Yang ada lagu Gemuruh Jiwa Fasa Tahir ke, lepas ada sesi nangis-nangis ke. Kan? Sebab kami rasa benda tu tak efektif. Dan dan bila bincang dengan ahli psikologi, psikologis pun benda tu sebenarnya agak berketentangan dengan psikologi. Maksudnya kita panggil sebagai pseudo-psikologi. Pseudo ni maksudnya dia nampak macam psikologi, tapi dia sebenarnya fake psikologi lah. So bila dia fake psikologi, bila orang macam terlalu motivated dengan program-program motivasi, dia tak dapat nak apply benda tu dekat luar. Keluar daripada dewan, dia tak dapat nak apply benda tu. Sebab dia macam, dia terlalu tinggi. So kami nak create modul-modul yang lebih realistik dan lebih relevan dengan masalah-masalah budak-budak sekolah ni. So kami create lah modul, antaranya modul tentang bahaya pornografi, jenayah cyber, tentang pedofil, tentang sentuhan selamat tak selamat untuk budak-budak tu. Kan? Tengoklah kepada ancaman-ancaman yang diorang dapat ataupun ujian-ujian yang diorang sedang hadapi. Especially mental health. Even dalam buku teks Bahasa Melayu dan Jaya Satu pun ada topik tentang mental health. Maksudnya isu tu besar. Sampai ke budak-budak, budak-budak pun boleh depress sebenarnya. So kami nak bawa modul-modul yang lebih dekat dengan isu-isu diorang, dan nak bawa diorang keluar daripada benda tu. Dan antara modul yang penting adalah modul tentang tiga skills yang utama, decision making, critical thinking dengan problem solving. Once you ada skills ni, dia orang boleh create dia orang punya decision yang lebih tepat ataupun yang lebih baik untuk dia orang. Masalah anak-anak kita sekarang tak dapat nak buat keputusan dengan baik. So bila tak dapat keputusan dengan baik, kat situ berlakunya pemilihan-pemilihan benda ataupun perkara yang tak baik untuk dia orang lah. So itu modul kami, buat modul-modul lah. So untuk setiap, biasa untuk setiap syarikat tu dia ada CSR dia ataupun kan CSR maksudnya apa contribution dia kepada community.
walaupun dia buat business, dia kena fokus kat contribution daripada community. So kami pun ada siasat kami, iaitu kami buat itulah kelas-kelas percuma untuk anak-anak di PPRT Sungai Kertas dekat Seri Gombak. Kami setiap minggu kami ajar subjek-subjek. Kelas tuition lah? Ha, kelas tuition. Dia memang ikut subjek. Macam mana? Dia macam ada subjek sains. Kami fokus pada subjek yang yang teras dan subjek yang mereka lemah lah. Tanpa dikirakan bayaran lah. Tanpa dikirakan bayaran. In fact, kami yang bayar untuk mak-mak dan ibu-ibu di sana untuk masakkan untuk anak-anak dan volunteers lah. So memang ada volunteer datang daripada PJ setiap setiap malam, maksudnya malam setiap kali sesi tu lepas kerja. So memang dia orang passionate lah untuk ajar budak-budak ni. So basically that is Akademi Matahari lah. Kami harap ramai lagi orang yang boleh buat macam ni. Saya nak tanya lah, macam aim Akademi Matahari memang aim untuk kanak-kanak je lah? Actually kanak-kanak dan remaja lah. Fokus kepada isu tu. But in case kalau ada target group daripada golongan dewasa ke, kami cuba untuk bantulah. Contohnya buat bengkel tentang beberapa skills. So kami open lah kepada antara bengkel yang kami akan buat adalah bengkel untuk jadi sukarelawan yang maksudnya betul-betul faham tentang sukarelawan lah. So benda tu open kepada especially mahasiswa dan orang-orang yang dah bekerja lah. So tapi target main target kami adalah kanak-kanak dan remaja lah. Sebab isu tu bagi kami lebih dekat dengan kami lah. Macam tadi kan, kan macam nak ajar kanak-kanak untuk pasal education ni semua memerlukan duit, memerlukan wang. Okay. So course, yeah. Saya nak tahu macam mana korang dapat, macam adakah sponsor? So basically ada sponsor dan ada yang daripada duit poket kami lah. So maksudnya duit minyak ke sana. Especially volunteers yang datang dari jauh naik public transport, kami support sikit. Dan especially makanan lah, makanan dan juga bahan-bahan bercetak material untuk budak-budak tu belajar lah. So ada dua lah, maksudnya daripada kami, dan ada sumbangan orang yang memang sumbangan tetap setiap minggu. Semua orang tu volunteer untuk sumbangkan. So kami buka sumbangan lah. Macam contoh kalau tanya kat Facebook ke, minta kami nak beli buku teks, so akan ada orang yang terus sumbang waktu tu lah. So so pentingnya ada networking yang lebih luas. Macam itulah. Okay, masa tadi kan ada mention pasal modul tu. So modul tu basically macam pasal dia more kepada game ke atau talk ke? Yeah, okay. Modul tu like satu macam kami nak bawa maksudnya luar biasa ataupun luar daripada kebiasaan. Kami modul tu kami bukan kami je lah yang keluarkan ILU ataupun bukan kami je lah yang cakap ke depan. Kami nak diorang pun get involved dengan benda tu. Kami nak diorang rasa yang diorang adalah part of the module. So biasa sesi pertama memang akan ada talk daripada kami lah. Tapi akan ada aktiviti-aktiviti ataupun LDK, latihan dalam kumpulan amongst them, untuk diorang lebih discover diorang punya isu dan sebagainya lah. So hands on lah, kira hands on punya practical punya activities. So benda tu lebih, kami percaya lebih efektif sebab sebab dia akan rasa mereka adalah center of modul tu, bukan kami. Bukan macam dalam kelas lah, biasanya kan teacher centered, maksudnya guru yang sebagai subject matter, budak-budak tu yang kena fokus terima apa yang diajarkan. So instead budak tu jadi center, kami jadi facilitate je lah. Kami facilitate je. Macam tu lah. So okay, faham. Nak tanya juga lah, macam seperti macam like kita tahu you juga like one of the volunteers and presenter of Malaysian Against Pornography. So macam boleh tak share macam like your experience regarding macam like your involvement dengan tu? Okay, so sekarang saya adalah sekretariat Malaysian Against Pornography yang didaftarkan sebagai NGO. Dan seorang speaker juga lah untuk MAP ni. Nak cerita sikit tentang latar belakang dia. Dulu nama dia Mothers Against Pornography. Sebab waktu tu macam persatuan ditubuhkan oleh ibu-ibu lah yang concern tentang anak mereka. Maksudnya apa yang anak lihat di sebalik screen handphone mereka menjadi concern lah. Tak kisahlah anak tu pakai kopiah ke, budak tahfiz ke, dia boleh access macam-macam dekat handphone tu. Jadi ibu-ibu yang prihatin ni menubuhkan Mothers Against Pornography lah. But lately kami sedar yang
tugas melawan pornografi ni bukan tugas ibu-ibu saja. Jadi kami ubah nama tu kepada Malaysian Against Pornography sebab kami rasa itu adalah setiap tanggungjawab kami untuk lawan pornografi sebab memang ada orang yang anggap pornografi ni benda yang normal lah. Dan ada orang kata macam it is a part of growing up. Maksudnya you are not man enough if, if you don't watch pornography contohnya kan. Tapi kami lepas kami buat research sebagainya, kami percaya yang pornografi ni ada efek yang besar kepada individu dan society itu sendirilah. Jadi apa yang kami buat, kami jadi kami sampaikan bahan-bahan ni kepada sekolah-sekolah. Kami target budak-budak juga lah, sampai dah tadika sebab kami, sebab memang banyak kes, banyak kes yang melibatkan pornografi tu adalah kanak-kanak seawal umur 4 tahun, 6 tahun kan. So kami risau benda ni sebab bila dia dah ketagih dengan pornografi, dia akan bring much more harmful effects kepada development dia sendiri. Dan sampailah walaupun selepas dia kahwin, dia akan ada masalah dengan isteri dia. Sebab sebab dia lebih sayang pornografi dia. Maksudnya dia lebih puas dengan pornografi berbanding dengan isteri dia. Dan akhirnya berlaku perceraian. So kami memandang benda ni serius dan kami nak start daripada budak-budak sebab budak-budak yang akan, budak-budak yang lebih expose kepada benda-benda macam ni lah. As long as dia ada gadget dan dia ada internet, memang sangat mudah untuk akses semua benda. So memang itu objektif tertubuhnya MAP ni untuk satu, kita spread awareness untuk kita lawan pornografi ni, and then kita nak educate the children macam mana untuk, satu, kalau belum tengok elakkan, kalau dah tengok apa rawatan untuk dia lah. Sampai dah tahap ketagihan tu ada, ada tahap-tahap dia, so apa rawatan sesuai tu setiap tahap. So kalau itu yang kedua. Yang ketiga adalah untuk kami juga advocate untuk isu-isu child abuse, child rights, tentang pedophile dan sebagainya. So kami nak anak-anak ni selamat lah. Kami nak ajar diorang macam mana nak sayang dia sendiri. So itu, itu main objective of tertubuhnya MAP lah. Dan sekarang memang tertubuh sebagai NGO yang memang dah berdaftar fully lah. So kami boleh bebas bergerak untuk approach sekolah-sekolah. Macam tu. So kira like penting sangat lah apa, penubuhan MAP ni sebab sekarang macam zaman dah maju kan. Even like budak kecil-kecil pun dah macam ada gadget sendiri kan. Sebab macam kita tahu kat Malaysia banyak macam kes-kes pasal especially pedophile. I mean like lelaki kahwin dengan perempuan berumur, macam-macam jadi antara anak dengan bapa. So banyak punca dia berlaku daripada pornografi sebab pornografi ni dia akan buat dia akan, orang tu tak akan puas sebenarnya. Dia akan cari level yang lebih tinggi. Maksudnya bila dia tengok pornografi, daripada gambar mungkin akan bertukar kepada video. Sebab dia rasa macam gambar tak memuaskan, jadi bertukar kepada video. Kalau video tak memuaskan, dia cari video-video lain yang lebih ganas dan sebagainya. Sampailah satu bila dah, dia dah rasa macam tak puas lagi, dia nak try benda tu. Itulah akan dia ada attempt untuk memperkosa orang lain dan sebagainya. Ayah buat ke anak ataupun dan sebagainya lah. So even budak kecil seawal umur darjah 2, darjah 2 tapi dah buat seks dalam kelas. So masuk berita dekat Malaysia. So kita nak, kita nak lawan benda-benda macam ni lah. Dan kita nak educate the people, the society tentang bahaya benda ni. So macam tu lah. Takut tu. So macam kita nak tanya lagi, banyak lagi, banyak lagi nak tanya. Tapi macam kita bagi Faris rehat dulu lah. Bagi rehat lah sebab Faris pun dah banyak benda yang dia cakap. So tapi kita banyak lagi nak benda nak bertanya pasal dengan Faris. So kita berehat sebentar dan kembali selepas ini. Baik, kembali lagi dalam slot Teotalk. So kita dah sembang-sembang sikit masa break tadi dengan Faris pasal pornografi and macam like bahayanya pornografi terhadap society, terutama macam starting from like kids lah. Sebab diorang punya pendedahan ni macam lebih terbuka. Selalunya kids senang dibentuk daripada compare daripada umur-umur macam kita lah. Betul. So macam ni, macam like kan tadi awal-awal kita ada sebut macam pasal volunteer tolong orang kan. So macam ada tak any advice untuk orang yang kat luar sana macam like yang baru macam nak cuba-cuba berjinak, macam nak menolong orang macam tu, join macam organisasi Paris lah. Macam your advice.
Alright, my advice is yang pertama memang kena ada kesedaran terdulu lah. Maksudnya kenapa kena tolong orang, siapa yang kita nak tolong, masalah apa yang kita nak selesaikan. So semua benda tu kita kena buat some research lah, maksudnya pilot survey. Kita, kalau kita rasa macam ada community dekat sana yang perlukan help, kita pergi, kita tanya, kita survey. Kita panggil sebagai need assessment. Maksudnya kita nak survey apa needs dia, keperluan dia. Kita tak nak kita buat shock sendiri. Maksudnya apa yang kita rasa macam kita buat, kita dah selesaikan dia punya needs. Tapi sebenarnya itu needs kita je yang selesai. Untuk buat program, bukan needs dia. So macam ada sesetengah persatuan, biasa di mana-mana kampus lah, biasa dia orang buat program-program macam ni untuk memenuhi KPI sahaja. Maksudnya dia orang nak, kalau nak persatuan tu nak kekal dekat kampus, kenalah buat something. Tapi kena tengok beyond that. Maksudnya bila kita nak help the society, kita fokus betul-betul. Jangan macam buat dekat satu kampung, lepas tu tinggalkan, lepas tu pergi dekat kampung lain, lepas tu tinggalkan. Maksudnya kita tak ada that longer duration untuk kita communicate dengan society, jadi macam part of them. Kalau kita nak selesaikan masalah yang berlaku dalam satu kampung ni, kita kan jadi part of them dulu. Yang kita tak boleh macam orang luar datang, okay saya nak selesaikan masalah awak semua. Dia tak macam orang macam saya mamak ni kan. So macam kena establish hubungan dulu. Kena apa ni, macam itulah kita establish hubungan ataupun borak-borak sampai satu tahap bila kita masuk slow-slow. Jangan gelabah ataupun jangan gopoh lah untuk kita untuk kita capai orang kita punya selesa lah dengan kita, orang selesa dengan kita. So itu yang pertama, maksudnya kita buat survey apa semua ni, baru kita tahu. Kemudian kena ada objektif lah. Kalau boleh ada orang yang buat program dulu baru difikir objektif. Kan contoh dia buat program, okay kita nak buat program keempat ni, kita nak jemput artis-artis, kita nak kumpul RM10,000 untuk bayar artis-artis ni. Lepas baru dah habis-habis tu macam okay program objektif kita apa, so baru nak. So boleh. dia kena buat objektif dulu. Baru kita fikir program apa yang sesuai untuk capai objektif tu. Kadang kita buat program besar-besar pun tak capai objektif pun. Kan? Sebenarnya duit tu boleh digunakan untuk buat banyak lagi program yang lebih sesuai. Contohnya lah. So allocation of budget tu, pastikan setiap sen tu digunakan memang bermanfaat untuk orang yang kita nak bantu tu. Yang kedua, yang ketiga, maksudnya pergi je lah. Bantu je lah, jangan fikir 2-3 kali lah untuk kita nak tolong ke tak, nak tolong ke tak. Tapi kita pergi je, explore je ruang apa yang ada. Dan kalau boleh, lebih berkesan kalau kita dah ada mindset kita nak tolong orang yang macam mana. Kalau kita dah ada macam contoh anak-anak undocumented kan tadi, anak-anak stateless tadi. So memang ada guru-guru di sini yang memang fokus kepada masalah tu je. Maksudnya apa-apa yang diorang buat, kerja diorang buat, mesti fokus pada benda tu. Maksudnya dia tak ada banyak sangat orang nak tolong, kan, sampai kita tak tertolong pun mana-mana orang. Ada orang macam fikir macam banyak sangat masalah kat dunia ni, kita nak tolong semua orang, end up kita tak tolong siapa pun. Kan? So biar kita, at least kita fikir. Saya bagi satu analogi lah. Di sebuah pantai ada seorang budak. Biasa kat pantai ni dia ada starfish ataupun, starfish ni apa kita panggil? Apa? Dapat selaiman. Dapat selaiman. Patrick. Biasa starfish ni akan terdampar kat tepi pantai kan. Dan kehidupan ni sebenarnya di laut. Kan? So ada seorang budak ni, dia datang, dia kutip satu-satu ataupun dia kutip lah tapak selaiman tu. Lepas tu dia campak ke laut. Tapi ada ratusan lagi tapak selaiman yang dia nak campak. Lepas tu ada orang tua datang kat dia, orang tu kata, awak ni buat kerja yang sia-sia, sampai bila nak apa ni, awak campak tapak selaiman ni, apa je kesan yang awak dapat kan. Tapi budak tu kata apa, dia telah mengubah satu, dia telah mengubah kehidupan satu tapak selaiman. So at least kita buat something dan benda tu berkesan, instead of kita tak buat apa-apa pun sebenarnya. So jangan fikir 2-3 kali, just bantu je. Cuma bila nak bantu tu memang kena organize and plan betul-betul lah. So that memang kita capai betul-betul apa yang orang tu perlukan, bukan apa yang kita perlukan, tapi apa yang orang tu perlukan lah.
So itu my advice, especially kepada mahasiswa. Jangan tunggu bila dah grad nanti, sebab nanti bila dah bekerja memang takkan kurang lah sangat masa. Bila dah kahwin, dah ada anak, komitmen bertambah. Dan kita kurang masa untuk kita contribute kepada society lah. Dan sebab ramai orang mindset dia sekarang nak fokus study dulu, nanti dah keluar baru nak bantu orang. Tak, tapi kena bantu orang start daripada kita sedar. Sebab ada orang dekat luar sana, masyarakat dekat luar sana yang tak ada peluang pun untuk sambung belajar kat kampus. So kita kena bawa kampus ni kepada diorang. Maksudnya bawa ilmu yang kita dapat kat universiti ni kepada diorang, sampaikan. Itu yang masyarakat nak sebenarnya. So itu my advice lah kepada mereka yang nak join year volunteer lah. Volunteer. Macam ada tak kalau macam ada orang nak join Faris punya society, Faris punya organisation, macam mana? Baik ikut online ke? I see. Boleh tak jadi volunteer lah. Boleh contact je lah personal. Mana dapat nombor tu? Eh, jangan lama. Okay, bagi tahu ke? Lepas tu ada letak kat IG ke? Ada IG tak? So, nak contact, boleh contact through WhatsApp pun boleh, 010-7791-958 ataupun dekat IG Inche Faris. IG? Inche Faris. Inche Faris. I-N-C-H-E Faris. Okay. So, biasa orang akan contact through tu je lah. So, kalau nak join, bagi tahu je. Mungkin bukan under saya pun, tapi saya akan carikan ruang-ruang lain yang boleh digunakan untuk korang untuk join lah, kalau ada yang join. Okay, so macam dah banyak dah macam ilmu yang kita dapat daripada Faris, daripada menolong orang apa semua kan. So macam tapi kita dah macam masa kita dah slot kita. And Faris pun dah promote dia punya Instagram apa semua. So kalau macam nak tahu dengan lebih lanjut lagi apa so, yang interested Faris interested nak jadi volunteer, so boleh pergi dekat IG Faris atau nombor dia je. So thank you Faris sebab datang enjoykan masa bersama thank kita orang. Kita orang dapat banyak sangat knowledge pasal ni. So itu saja daripada kita hari ni dalam slot Day O Talk sama saya DJ Amna dan DJ Isha. See you. Bye. Okay, bye.